Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi pada kita Auliandi 29 ya, teman-teman. Oke. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah pasti baik-baik, guys. Ada yang kangen sama channel Auliandi 29, guys? Nah, hari ini gue mau buat video untuk para subscriber gue yang bertanya, walaupun satu orang itu sangat bermakna bagi gue, kan? Yalah, jadi gue ingin membuat video untuk subscriber gue yang bertanya. Ini ada komentar, kan? Di bulan puasa, tapi gue buatnya sekarang, baru sekarang bisa. Karena kenapa, Bang? Ya, kadang ada kesibukan atau sebaliknya gitu kan. Nah, jadi gue ingin membuat video untuk Aulang Project. Ya, kan dari channelnya itu dibuat semangat terus Kak buat kontennya. Request review kamera buat vlog dong Kak. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi gue akan menjawabnya. Jadi di dalam selama gua ngevlog itu gua menggunakan HP Oppo A37, HP kentang ya, spek kentang ini ya. Ya mudah-mudahan kita bisa beli buah-buahan yang lebih besar lagi seperti buah apel digigit sama tupai. Nah, jadi kalau HP ini gua buat kontennya seperti ketika gua ngedam atau video buat mobil, gua menggunakan HP Oppo ini. Dan kalau di motor itu, kalau motor vlogger ya, gua menggunakan Asia Cam nih. Nah, jadi Asia Cam nih gua beli ini murah ya. Tapi di kalau di pasaran itu sekitar 800 atau 900 atau bahkan 1 juta ini, tapi belum dimod. Udah saya mod tapi nggak bisa, nanti akan gua mod lagi lah ya. Nah, jadi ini buat di motor, ini buat di mobil. Nah, Bang, kalau ngeditnya menggunakan HP atau laptop? Gua sih lebih enak menggunakan HP ya. Jadi gua buat video di sini, rekam di sini, ngedit di sini. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat YouTube dari pertama, walaupun nggak ada Asia Cam Xiaomi ini atau GoPro atau sebaliknya itu, kalian bisa gunakan dengan HP ya, biasalah HP sekitar 2 RAM atau 4 RAM itu udah bisa sih ya. Kalau gue sih menggunakan HP Oppo ini, alhamdulillah sih lancar-lancar. Nah, dengan dibantu oleh kamera, bukan kamera nih, Asia Cam dari Xiaomi. Nah, jadi itulah request dari subscriber kita yang bertanya tadi. Nah, jadi itu jawabannya. Gua menggunakan kamera Asia Cam nih dan HP ini. Nah, jadi videonya segitu aja. Nanti kita akan buat video lagi tentang di ini mikrofon di helm. Nah, jadi gua ini tiada biaya untuk membeli yang mahal gitu. Jadi kita ya disponsori oleh saudara kita juga kan, diberi oleh saudara kita kayak gini. Apa namanya? Nanti lah kita akan review juga ketika kita ngevlog, oke? Okay? Nah, jadi sekian aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Auliandi 29, guys. Cia. Nah, jadi yang baru nonton ya, alangkah baiknya kalian tekan subscribe dan like dan komen kalau kalian mau request membuat video apa gitu kan. Request yang kalau gua bisa buat, gua buat. Kalau gua nggak bisa buat, ya kita akan tunda deh. Nah, jadi segitu saja videonya. Dan saya ulangi lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung saja channel Auliandi 29 ini biar semakin naik, biar semakin berkah, dan bisa berkahnya bisa kita bagi-bagi kepada subscriber kita. Oke, mantap. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.